Dua sound system alumni Sumber Sewu dari Jember. Iya, benar. Benar ya? Benar. Kalau ada sesi battle, siap enggak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Alka Official, teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk lokasi yang kali ini, teman-teman, di Desa Sukosari Lor, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso. Saya mampir di acara hajatan. Ini masih acara resepsi. Info horek, teman-teman. Dan yang berbahagia di kesempatan kali ini, Mas Iqbal dan Mbak Windy. Selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warohmah. Dan semoga segera diberi momongan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan sound system yang mensupport acara ini, sound battle-nya Bondowoso, Safa Audio. Spek karnaval, teman-teman, yang dibawa untuk kali ini. Spek karnaval 12 sub. Delapan box subwoofer model CLA, kemudian 4 single turbo Gaza. Untuk speknya kita tanya, apakah masih yang dulu full fabulous? Kemudian arenya ada 12 juga, yang di tengah middle rudal. Dan pinggir-pinggir ada 8, 12 in. Single plus tweeter. Kalau dulu fabulous full, hanya tweeternya memakai merek JBL. Ini akan ketemu sama sound alumni Sumber Sewu, teman-teman, di bulan depan, tapi sama Wanada, Keva, Mahkota Bondowoso, rencananya bulan depan. Dan kabarnya lagi ada new kreatif. Gak tahu ya, new kreatif apa sudah deal atau belum, masih di proses nego. Kalau new kreatif, kalau yang lain sudah deal, Mahkota, Wanada, Keva, itu sudah deal, teman-teman. Dan juga Safa tentunya. Selanjutnya kita spill power. Untuk powernya ada 1, 2, 3, 6, teman-teman. Untuk subwoofer yang ini, sound queen untuk handle yang 21 in turbo. Kemudian di atasnya FA,
RDW FA16000 kalau nggak salah ya. Untuk subwoofer yang ini untuk CLA. Main 4 ohm. Dan yang ini 4 ohm, teman-teman. Kemudian yang ini 2 ohm. Gak bahaya tak main 2 ohm. Pos apa? Dan yang ini ada 3, teman-teman ya. Asli. Untuk arai. Dan yang paling atas panel untuk kelistrikan. Kita ke belakang untuk lihat perkabelan, masih tetapkah seperti yang dulu? Tetap ternyata, teman-teman. SPL audio full. Oh, ada SQ juga. 2,5 yang ini. Kemudian untuk lendre 2,5 juga. Untuk subwoofer 4 mili. SPL audio. SPL audionya 4 mili, teman-teman. Turbo memakai Sound Queen 2,5 yang 21 ini nih, turbo Gaza. Dan untuk kelistrikan tetap memakai genset. Kita spill gensetnya, ada 2, teman-teman. Ini genset mini yang di atas truk untuk arai. Yang ini. Rp9.800 Daiho. Kemudian ini tetap 50 kVA by Safa Audio. Kita tanya-tanya ke krunya, teman-teman. Berhubung bosnya belum ke lokasi, masih di rumah, kita tanya-tanya ke Mas Rossi aja, kru dari Safa. Untuk ACC-nya tetap yang dulu, teman-teman. Ada efek vokal Behringer. DLMS-nya juga Behringer. Dan power sequencer ada juga di bawah. Tetap Yamaha. Untuk mixer-nya. Kita tanya-tanya. Halo, Mas Rossi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Katanya ada job karnaval ya? Iya, ada, Mas. Kapan itu? Sekitaran kurang 1 bulan. Satu bulan. Sumur. Bulan depan berarti. Bulan depan. Katanya salah satu apa dua ya? Dua sound system alumni Sumber Sewu dari. Iya, benar. Benar ya? Benar. Kalau ada sesi battle, siap enggak, Safa? Insyaallah siap, Mas. Sumber Sewu, Mas. Siap. Siap ya? Siap. Siap manut penyewa tetap ya. Los. Untuk yang kali ini ada pargo ya enggak? Ada, Mas. Terus beam ada berapa? Ada 4, parlet 4. Parlet 4 juga. Punya sendiri apa Saka? Punya sniper. Oh, sniper. Oh, punya sniper, teman-teman. Oke, makasih Mas Rossi. Siap. Kayaknya sibuk ini. Lanjut aja. Siap. Semoga lancar ya. Amin. Jadi itu, teman-teman. Langsung kita dengarkan check sound-nya. We'll be right back.
Sulit ke depan Safa Audio Production Dikuri Dikirkan berhenti dulu teman-teman, dikomplain sudah. Oke, berhenti itu videonya, semoga bisa bermanfaat. Ditunggu aja teman-teman, karnaval bulan depan di Desa Alas Sumur bersama Son alumni Sumber Sewu asal Jember. Seperti itu, semoga bisa menghibur dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.